singkat agar benar. Yang mengikuti kegiatan ini melalui selain jalan, masih ada beberapa kebutuhan mendasar yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kabupaten Pasir dan harus dituntaskan untuk mencapai cita-cita Pasir yang maju, adil, dan sejahtera, yaitu perbaikan sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan, listrik dan air bersih, jaringan telekomunikasi, serta penggunaan UMKM pasca pandemi untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Melalui Musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan ini, saya sampaikan agar semua keluhan dari masyarakat yang saya sampaikan tadi kembali di cross-check dengan para camat untuk menetapkan skala prioritas